Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Vino Zulkarnain. Kali ini saya ada di Jalan Pengayoman, Kota Makassar. Tepatnya ini di samping Plaza Mebel, di depan Hotel Grand Imawan. Saya lihat ada jajanan, ini tempatnya pintu masuk kompleks tapi ditutup. Kita lihat di sana ada penjual sepasang orang tua yang lagi mencari rezeki, menjual jajanan, cemilan. Langsung kita masuk, kita mau lihat apa yang ada di sana. Ikuti terus. Jadi ini ada takoyaki, makanan ala Jepang. Ini ada aneka rasa udang, cumi, keju, sosis. Terima pesanan juga, guys. Sim. Langsung kita pesan yang cumi. Oke, satu jadi aja ya. Yep. Ini proses pembuatannya, guys. Iya, ditutup. Kurang lebih berapa lama ini, Bu, ditunggu? Nggak sampai 5 menit, tapi udah pengen gitu. Saya mau yang agak angus-angus, yang kriuk-kriuk ya. Oke, biar enak. Iya. Kalau bukanya mulai jam berapa, Bu? 12:30. Dari siang sampai? Sampai jam 6. Sampai sore aja, nggak ya. Sampai malam? Nggak. Kalau anak saya pulang kerja, lanjut. Terus dia bawa donat, aku pulang, anak yang ngambil. Lanjut. Kalau enggak ya udah balik. Oh. Kalau dia pulang kerja capek juga enggak. Kalau jualannya mulai berapa lama di sini? Baru. Saya baru lihat juga. Baru 3 minggu. Oh, baru 3 minggu. Ya. Oh, mantap. Jadi ini usaha sendiri, takoyaki. Ya. Jadi untuk kalian yang lewat Jalan Pengayoman, di depan Hotel Grand Imawan, guys. Ini baru sih, baru 3 minggu. Iya, enggak apa-apa, pelan-pelan kan, Bu. Biar lebih banyak dilihat. Nah, ya. Sudah dibalik. Oh, balik setengah dulu ya? Iya. Biar matang merata. Iya, ditambahin lagi. Oh, ditambahin lagi? Iya. Itulah aja rancang. Jadi ditambahin lagi ternyata. Biar bulatnya mantap. Jadi kalau awal tuh dia apa belepotan begitu kan? Yang di situ seninya bu, kalau begini masih ya. Masih belepotan, nanti kita rapiin. Ikan. Mas orang Jepangnya bilang di Jepang kita begini, coba deh. Anda yang bikin produk itu coba bikin juga kayak gitu. Nih. Ternyata ini ikan, guys. Iya. Jadi kalau biasa saya makan nggak tahu kayak apa gitu. Nggak berasa, kalau ini beda memang. Ternyata ini ikan. Ikan. Apa lagi namanya, Bu? Ikan cakalang, ikan kayu.
kalau bahasa ininya katsubushi. Katsubushi. Iya. Katsubushi. Namanya katsubushi. Nah, itu dia. Oh, ini. Tekan asap. Ikan cepat. Karena katsubushi. Ini ternyata produknya, guys. Kami sendiri. Produk sendiri nih, Bu? Iya. Oh, mantap. Produk sendiri. Jualnya di mana, Bu? Jakarta. Oh, di Jakarta. Jakarta. Ternyata pakai produk sendiri, guys. Mantap. Kami punya sendiri. Ternyata banyak itu adalah yang dari sini. Ya. Dari sini. Iya. Ternyata saya juga baru tahu, ternyata ini ikan cakalang. Silakan, ini makanan hari-hari saya, Bu, dari kecil. Oh, gitu. Karena saya orang Manado. Oh. Ini makanan khas saya, cakalang fufu, ya. Mantap. Sudah matang nih. Ya. Langsung diangkat. Biasanya kami di dalam mobil sih ini. Iya. Cuman tadi karena hujan aja. Iya. Jadi saya kasih turun. Mau yang banyak? Ya, boleh lah, Bu. Sudah sih tarik itu makan cakalang ya. Ya iya, Mas. Mantap. Ya, itu beberapa sih yang tidak mau lo. Dikit aja. Enak kalau enggak biasa kan enggak suka. Oke. Okay. Langsung kita cobain, guys. Oke, okay, langsung kita coba. Makan, coy. Bismillahirrahmanirrahim. Ini katanya yang asli dari Jepang gini. Mantap sih. Enak. Ini kasih campuran saus, sambal sama mayo. Kita dikit lagi. Mantap. Jadi untuk kalian penggemar takoyaki, dulu banyak. Sekarang di Makassar sudah jarang, kayak musiman. Tapi ini masih ada, nanti kita tanya jam jualannya berapa. Dan ini ibunya jualan berdua, coy, di pinggir jalan. Mantap. Makan lagi. Jadi ini potongan cuminya. Masih segar. Aduk-aduk. Masih panas. Makan lagi, coy. Mantap. Oke, ini tusukan terakhir. Jadi lumayan harganya Rp20.000, 5 takoyaki. Lanjut, hancurkan.
Mantap. Adonannya lembut. Gurih. Cuminya terasa.